Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengharapkan PT Pembangunan Aceh atau PEMA dapat terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang ada di Aceh. Badan usaha milik pemerintah Aceh itu diharapkan dapat berdiri sejajar dengan berbagai perusahaan lainnya, baik swasta maupun BUMN. Saya mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada keluarga besar PT PEMA yang dalam 3 tahun terakhir sudah bekerja keras memajukan korporasi. Kata Nova saat menyampaikan sambutan secara virtual pada acara ulang tahun ketiga PT PEMA Jumat 22 April 2022. Acara perayaan ulang tahun tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah. Menurut Nova, segenap manajemen dan karyawan PT PEMA sudah menampilkan kinerja yang baik hingga menunjukkan kemampuan menegakkan korporasi berkualitas. Nova menambahkan, kinerja yang baik sangat dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh melalui pendapatan yang dihasilkan dari PT PEMA.